What's going on, guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I will unboxing. That's something special. Ya ini maksudnya saya melakukan unboxing berupa spare part laptop. Jadi saya juga mau mengupgrade sesuatu yang sekiranya ini insya Allah ini bisa menambah performa laptop agar bisa menjadi yang paling max. Ya, insya Allah semoga ini bisa mengupgrade performanya, jadi biar ngegamingnya juga lancar insya Allah ya. Jadi biar nggak ada keluhan nge-lag lagi karena hard disk. Kita unboxing saja ya. Sekali ya. And there is ya, saya sengaja beli ini juga karena ya laptop saya tuh kebetulan ada DVD ya, jadi dia tuh cuma bisa pakai satu hard disk saja. Rencananya DVD yang ada di laptop saya bakal saya buang. Kalah canda lah, saya simpen, saya ganti dengan ini. Alright, ini adalah SSD dari Samsung, yaitu Samsung 860 Evo Zeta 6 GB per second VNAND SSD. Kapasitasnya 250 GB. Tadinya saya pengen beli yang 500 GB, cuman ya karena udah saya berusaha keras ngumpulin duit, yang 500-nya semakin mahal. Ya sudah, tidak apa-apa sih beli yang ini. Ya, barangkali bermanfaat lah. Yap, langsung saja kita buka. Gimana? Yuk, ini dia. Crack the seal. And there it is. So the first thing is manual book. And there is the SSD. Again, this is 250 GB. So as you can see, tidak ada aksesoris tambahan seperti kabel atau apa sih, enggak ada. Tidak ada aksesoris tambahan dan langsung saja kita upgrade ya. Oke, langsung saja kita bongkar, nanti reviewnya nanti lagi. Ini cuma buat unboxing ya.